2 itu ayah saya mengalami serangan jantung dadakan saat habis makan sama ibu saya berdua di meja makan. Enggak lama dari situ ibu saya pergi ke rumah, balik belakang rumah, dan ayah saya udah tergeletak di dekat meja makan. Di saat di perjalanan ayah saya udah enggak bernafas gitu. Ayah saya sempat punya riwayat sakit ginjal, jantung juga, kolesterol juga.